saksikan saya makan mie goreng telur kuah ya dari kafe Kemas Berlian. Luar biasa, sudah saya coba, kuahnya enak dan mie-nya juga enak, harum, wangi, hot, luar biasa ya. Jadi ucapan untuk hari ini Ching Yat Pan, semoga terus berjalan kulturnya dengan baik, khusus salah satunya di Bangka atau di seluruh Indonesia atau seluruh dunia ya yang merayakan hari ini. Sama semalam ya, sama kemarin itu sudah dirayakan tanggal 14 sama tanggal 15 bulan 7 China setiap tahun. Jadi kalau di rumah saya biasanya makan ayam rebus, makan kue sembayang, dan makan makan B2. Nah, kalau masih kecil waktu ada orang tua itu saya makan ini namanya ya, babi pucuk ya. Nah, itu semacam sop tulang babi. Nah, itu kalau masih ada orang tua. Nah, jadi saya paling suka makan ayam rebus dan ampla rebus. Itu mantap sekali ya. Itu kalau masih dulu ya. Nah, sekarang berubah. Ini di tempat kontrakan di Pangkal Pinang makan mie goreng telur kuah ya. Oke. Saya makan. Nasinya masih panas. Mie-nya juga masih panas. Serba hot. Masih panas, nasinya panas, kuah mie-nya masih panas. Dan mie-nya rasa pedas, pedas lada, mantap. Ini nafsu makannya ya. Karena masih panas nasinya dan panas mie kuahnya ya, jadi serba panas, serba hot. Rasa mie, rasa telur, dan cukup enak, lumayan enak. Makannya nafsu. Hari ini rencana habis ganti ban, mau ke Parit 3 jebus, siapa tahu ada bisa foto renteng lagi, pajang makanan-makanan dan koleksi-koleksi untuk perayaan untuk Ching Yat Pan atau sembahyang rebut.
Sama yang rebut memang kemarin, sebagian hari ini juga saya rasa ada ya. Kalau ada waktu sampai mentok juga. Karena sekarang nih lagi momen support center di apa nih power prop di mentok. Hari ini terakhir pertandingan, besok penutupan. Besok katanya ada band Wali. Jadi sangat ramai kalau besok ya. Saya rasa bisa berapa puluh ribu orang pengunjungnya di mentok besok ya. Penutupan itu. Kalau nggak besok atau lusa ya. Penutupan masalahnya. Infonya Anda lihat jelasnya di media deh. Habis ya, nasinya satu piring, luar biasa, enak, puas, nyaman. Hoce. Nah, jadi tinggal mie-nya sama telur ini. Ini lumayan enak nih. Kuahnya enak. Taruh bumbunya pas. Ini pasti pas, enak soalnya. Luar biasa. Enak, puas, nyaman, hauce, delicious, segala-galanya lah, ya, kenyang, luar biasa, mantap, sekian, terima kasih.